Pemirsa, cuplikan ini menggambarkan betapa sulitnya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana seharusnya kita mengatasi hal seperti ini? Pada permulaan tahun 1970, terjadi perubahan luar biasa dalam persepsi pemerintah maupun swasta mengenai hasil akhir dari kegiatan pembangunan. Kebanyakan di negara-negara kaya atau miskin hanya mengutamakan pertumbuhan sebagai tujuan ekonomi masyarakat. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak tepat dipakai untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan.